Assalamualaikum, selamat datang di channel Wan Jabrong. Kali ini reviewnya Wan Jabrong tentang ST Magnetic Helios yang harganya 130.000 dan bisa didapatkan dan masih banyak stoknya di department store dan toko mainan terdekat di daerah antum-antum semua. Oke, langsung aja ini yang cuma kayak yang versi weapon collection seperti ini, tapi skalanya digedein. Bisa dilihat kan? Hampir sama dengan yang ini, tapi ininya digedein, walaupun ada beberapa bagian yang beda seperti di sini. Ini lebih bulat, ini bulat ada ininya, terus ini ya. Juga beda, yang ini bulat, yang ini kotak. Oke, untuk bahannya semuanya dari plastik. Ukurannya untuk orang dewasa, dua jari orang dewasa seperti ini bisa masuk. Dan detail belakangnya itu kopong. Apa ini kopong? Ya terserah Bandai lah mau bikinnya gimana. Ya harganya 130 ribuan walaupun ya menurut manja burung agak terlalu mahal untuk mainan dengan kualitas seperti ini. Bisalah pakai mainan Cina-Cina itu yang KW-KW malah ada bunyinya, tapi hidupnya dari serial Bima itu ya dari penjualan mainan itu sendiri, maka belilah mainan yang asli dan cintailah produk-produk Indonesia. Oke, memang hanya seperti ini wujudnya dan emas warnanya ini ungunya itu plastik, dari ungu plastiknya warna plastik warna ungu, terus ini emas, emasnya mengkilap bagus, terus ini ada silver, silvernya juga mengkilap, dan ini merahnya merah flat, harusnya lebih bagus merah metalik. Terus untuk kepalanya ini emas, ini silver, ini hitam, terus ada matanya bagus, tapi ya lebih bagus lagi kalau dia ini warnanya ungunya itu ungu metalik, lebih menarik lah ya, dengan harganya yang lumayan buat Wan Jabrong bisa buat beli yang lain. Tapi memang tergantung antum mau ngoleksi apa enggak, terserah dari antum mau beli ini apa enggak juga terserah antum. Terus ininya juga gimmicknya bisa dirubah ke bentuknya Helios burung, jadi burung ya. Ini dibuka, ini dibuka, ini diputar, dan ini ada kaki di sini sampai bunyi klik, dan nah jadilah Helios magnetic mode dalam bentuk atau burung. Tapi ingat untuk adik-adik dan kakak-kakak, jangan untuk buat mukul temennya karena ini bahannya plastik lumayan keras, jangan buat diketok ke temennya karena bisa bikin benjol dan memar. Ingat ya, kesakit, kasihan temennya. Ya masih bisa dikoleksi lah daripada nunggu DX-nya yang entah keluar kapan, yang hanya keluar Helios yang ini, Flame. Dan kalau murah bisa aja ambil yang weapon collection, cuma lebih murah 25 ribuan. Dan ya detailnya hampir sama dengan yang ini walaupun agak beberapa miss di cat dan detailnya seperti ini, harusnya kotak ini bulat. Dan ukurannya mini. Sekian dari Wan Jabrong, semoga halal dan terbaiklah, semoga barokah. Dan selamat bersenang-senang. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video Wan Jabrong yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.